Meninggalkan kondisi Narji yang sempat drop hingga harus dilarikan ke UGD, bintang peran Cassandra Lee tengah disibukkan dengan syuting sinetron barunya. Sinetron Cinta Misteri yang mengangkat drama remaja di mana tokoh utamanya, Kinanti, dikisahkan bisa melihat dunia astral, selalu mendapat hadangan dari pemeran Michelle yang dimainkan Cassandra Lee. Lalu, seperti apa keseruan Cassandra Lee yang didapuk memainkan karakter antagonis saat mengajak tim Hot Shot melihat lokasi syutingnya? Ini aku Cassandra dan sekarang aku lagi ada di lokasi syuting judul baru aku. Ini yang salah satu yang jadi geng aku, jadi grup aku apalah. Dia jadi Kori. Aku jadi Kori. Terus ini yang satu lagi yang jadi tim aku lah apalah. Ini yang jadi Tasha. Aku lagi makan. Aku di sini berperan sebagai Michelle. Michelle itu antagonis. Dia itu cewek paling populer di sekolah dan dia itu benci banget sama protagonisnya di sini namanya Kinanti yang diperankan oleh Kak Feby Rastanti. Dan Feby itu dia ada kayak temen, ya pokoknya dia ada temen, ya itu diperankan oleh Megan Domani gitu. Hai guys, ini aku Cassandra Lee dan jangan lupa saksikan sinetron baru Cinta Misteri di SCTV segera. Waduh Bang Narji, semoga cepat sembuh ya. Ingat, kesehatan itu mahal loh harganya. Nah, kabar prihatin lainnya juga tengah dialami oleh artis Arumi Bashin. Aris Alirudin Bashin, sang ayah, kemarin meninggal dunia dan menyisakan duka mendalam. Bagaimanakah momen Arumi saat menumpahkan kesedihannya atas kepergian sang ayah? Persoalan-persoalan biasa gitu loh, persoalan ya rumah tangga gitu kan.